tawaf. Iya, perempuan yang haid. Haid. Jadi terutama apabila musim haji lah. Bila musim haji ni apakah haji ni kita pergi awal kan? Habis sebulan kita pergi. Jadi takkan perempuan yang datang bulan setiap bulan datang kan? Jadi dia akan keluar haid. Jadi masa mana tiba hari haji tu, jadi rukun haji kan, jadi tawaf rukun dia. Betul. Jadi apa dia punya, macam mana dia? Semsi dia. Kebetulan waktu nak sempurna dengan haji tu, dia tak haid kan? Dia jangan tunggu. Kalau boleh tunggu. Ini ada jalan, dia ada cara nak menyelesaikan masalah tu. Saya tak ingat. Nanti saya cek. Saya lupa. Nanti saya baca. Bagi perempuan yang apa nama ni, datang haid. Ketika dia nak menyempurnakan ibadah haji. Jadi dia terpaksa tunggu seminggu lah. Tapi kalau dah lagi tiga lagi nak balik, macam mana? Macam nak buat? Dia punya solusi ni, saya cek boleh. Jadi soalan tu orang tanya. Bagus lah soalan. Kalau umrah tak boleh, ada jalan lain. Tapi bagi haji ni, tak dapat tidak. Kalau dah tak boleh, macam mana nak buat? Dia cakap dulu ya. Nanti saya cek boleh. Soalan yang bagus, nanti saya cek boleh. Dan saya cek balik, nanti saya bagi jawapan dalam soalan-soalan daripada kaitan dengan perempuan yang letak ketika nak menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Umrah ni tak ada masalah. Kalau dia umrah wajib dan buat apa, umrah sunat tak ada masalah. Bik haji macam mana? Haji tak boleh kan? Kena buat. Sebab tawaf tu salah satu rukun haji. Satu rukun haji. Wukuf tak ada masalah. Kalau perempuan ini masih boleh, wukuf. Tak ada masalah. Tapi bila tawaf, dia macam solat juga. Jadi kalau dia haid, macam mana dia nak tawaf? Diharamkan tu, kita baca yang jelas tadi. Penyakit ni haram tawaf. Ini macam ni, Allah a'lam. Nanti saya cek balik. Jawapan dia macam ni, cara nak buat. Baik. Itu sebagai akhir sekali. Fasal ke-14. Sebab diharuskan tayamum. Fasal asbabun tayamum ni salah. Sebab tayamum itu dibolehkan. Ada tiga. Pertama, faqdul ma, ketiadaan air. Ketiadaan air. Air tak ada. Maka dibolehkan tayamum. Air tak ada, boleh tayamum. Kemudian, wal marad, sakit. Kalau guna air juga datang mudarat, maka dibolehkan tayamum. Dan yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi haiwanin muhtarim. Perlukan air untuk minuman haiwan yang termasuk manusia yang dihormati oleh syarak. Maksud dia, air yang ada untuk minuman, maka air itu tak boleh guna untuk wudu. Air itu cukup untuk minuman sahaja. Untuk wudu tak cukup. Maka ketika itu dibolehkan bertayam. Jadi di sini disebut yang dihormati oleh al-muhtarim, yang dihormati oleh syarak. Maka tambahan di situ ada golongan wa'irul muhtarim sittatun. Golongan yang tak dihormati oleh syarak ada 6. Pertamanya dari musallah, orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Memang dia tahu Jumaat pun tak betul. Kita pergi Jumaat ni masih lagi duk pasuk hektar. Balik Jumaat pun duk pasuk hektar. Tak Jumaat ada duk tenis, hektar.
duk pergi skimping lah, tak nampak dia, tanda-tanda yang dia pergi solat Jumaat. Haa, ini dia dari musolah. Oh, yang meninggalkan solat. Wazani muhsan, penzina muhsan. Apa dia? Muhsan tu penzina yang pernah berkahwin dengan nikah yang sah dan sepatutnya dipelihara dia berzina. Ini dia tuan-tuan. Dalam pasukan kita dikenali sebagai hubungan intim. Suami orang dengan isteri orang ini berlaku. Bukan kita yang semua tempat dia, semua manusia dia memang ada mana. Cuma sangkut tak sangkut ni. Kalau kena tangkap tu lagi. Kan? Just persetubuhan haram. Jadi manusia penzina musad tak dihormati oleh syarak. Kemudian wal murtad, orang yang murtad, tak dihormati oleh syarak. Halal adalah membantala dinahu faqtuluh. Siapa yang menyangkar agama dia, maka bunuhlah dia. Itu pun ada perbahasan panjang, bukan terus potong kepala lah. Ada kaedah-kaedah yang dinasihatkan, dipujuk, tapi dia tetap dengan keputusan dia. Maka kena supaya tidak perbuatan murtad ini tidak menghina agama Islam dan mengajak orang lain melakukan perkara yang sama. Bila dah seorang murtad itu tak cekak, dia akan ada yang lain. Itu yang berlaku sekarang. Bukan sekarang pun. Bila tahun pemerohan pun dah ada orang murtad ini. Bila tak cekak, yang lain akan ada. Dan sekarang ni pun itu cuma istihar. Yang istihar fail tu banyak macam masyarakat memohon keluar dari Islam menyerah. Tu yang kita tahu, yang kita tak tahu. Wallahu a'lam. Okay. Wal kafir al-harbi, kafir harbi tak ada di Indonesia. Saya beritahu pergi saya daripada tuan-tuan, kafir harbi tidak ada di Malaysia. Janganlah terdengar-dengar ni kafir harbi yang dia kita kena potong potong dia orang. Tak ada kafir harbi. Kafir harbi ni kalau dia pun dunia Islam kita tu mati kafir harbi lah. Kerana terang-terang memusuhi Islam, maklum yang terdalam Zulis Islam ini adalah satu contoh kafir harbi. Itu pun kalau dia duduk dari negara kita, dia tak taat pada undang-undang negara kita, kan? Itu bawa nama kafir harbi. Ini warga negara, kan? Taat kepada undang-undang negara kita. Takkan kita nak kata kafir harbi. Wallahu a'lam. Wal kalb al-aqur, anjing yang garang-garang suka menggigit. Anjing sini tak ada gigit kan. Kita tengok elok tu. Cuma sikit-sikit ni moran. Budak-budak ni tak ada pula. Kita dengar budak-budak menggigit kan. So kalb anjing seperti itu dihormati oleh syarak. Haram kita membunuhnya tanpa sebab yang menasabah. Kalau dia al-akur sedikit sampai ada budak mati, anak kita mati, ada yang kena mikir gila dan sebagainya, itu boleh jadi kita ambil pistol tembak lagi. Tak boleh lah melanggar undang-undang semasa kacau pada rumah. Kalau tujuh berterima tu, jenuh ni semua kerenah.